Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Ardi Said Channel. Hari ini Julai tahun 2024, saya sharekan anda rakaman proses pembinaan jambatan menghubungkan Sejingkat dan Tanjung Bako yang merentangi Sungai Sarawak dan bernilai RM365 juta. Ia dibina dengan panjang jambatan ialah 1.28 km dan setinggi 26 meter dari paras air sungai bagi memberi laluan kepada kapal besar. Dan target siap adalah Jun tahun 2025 dan pembinaannya telah bermula pada tahun 2021. Okey geng, saksikan rakaman ini tidak panjang, hanya sekitar 4 minit saja. Dan projek jambatan ini dilaksanakan atas inisiatif kerajaan negeri dan segala perbelanjaan adalah ditanggung oleh kerajaan negeri bagi mengurangkan kesesakan yang berlaku di sepanjang Kuching Semarahan Expressway di samping memberi kemudahan infrastruktur jalan yang lebih selesa kepada rakyat Sarawak. Dan saya yakin juga dengan adanya jambatan ini kelak akan merancakkan lagi ekonomi peniaga dan penduduk berhampiran kerana lokasinya yang sesuai. Jika kita lihat di kejauhan sana adalah Pasar Demak Laut, geng. Dan sudah semestinya dengan siapnya jambatan ini kelak akan merancakkan lagi ekonomi di kawasan ini. Berdekatan jambatan ini juga selain daripada Pasar Demak Laut, terdapat juga beberapa buah kilang di zon perindustrian dan pelabuhan Senari. Dan selain mudah untuk kita menuju ke sama ada ke Kuching, ke Bandar Kuching ataupun ke Semarahan. Okey geng, saksikan rakaman ini seperti mana yang saya katakan tadi, tidak panjang. Inilah yang dapat saya sharekan kepada anda. Jambatan Sejingkat yang menghubungkan Sejingkat ke tanah seberang iaitu Tanjung Bako, Kuching ke Semarahan. Semoga rakaman ini bermanfaat kepada anda. Okey, Ardi Said Channel di Jambatan Sejingkat menuju ke Tanjung Bako. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.